Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial mengaktifkan opsi pengembang di HP Vivo Y16. Bagi kalian yang belum tahu caranya, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan untuk setiap video yang kami upload di channel ini secara gratis. Oke, langsung saja kita mulai untuk tutorialnya. Jadi sebenarnya untuk mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer pada HP Vivo Y16 ini caranya mudah banget. Kalian langsung saja masuk ke aplikasi pengaturan. Oke, selanjutnya kalian bisa langsung scroll ke bawah sampai menemukan menu tentang telepon. Selanjutnya kalian bisa langsung scroll, kemudian kalian pilih menu informasi perangkat lunak. Selanjutnya kalian tekan untuk nomor build ini sampai 7 kali. Tuh 2 3 4 5 6 7. Dah, selesai ya. Secara otomatis kalian sudah menjadi atau mengaktifkan fitur opsi pengembang di Vivo Y16. Selanjutnya kalian bisa melihat untuk menu-menu di opsi pengembangnya, yaitu di sini. Kalian keluar dulu, kemudian kalian bisa langsung masuk ke menu sistem di pengaturan. Kalian bisa langsung scroll yang paling bawah. Di sini ada opsi developer atau opsi pengembang. Di sini kalian bisa melakukan beberapa menu ya, atau mengaktifkan beberapa menu di opsi pengembang Vivo Y16 ini. Termasuk salah satunya adalah USB debugging ya. Untuk menonaktifkannya, kalian bisa langsung geser ke sebelah kiri untuk tombol aktif ini. Dan secara otomatis nanti opsi pengembangnya akan mati dan sudah tidak ada di menu di pengaturan ini. Jika kalian ingin mengaktifkannya lagi seperti itu tadi. Oke, sekian untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.